Hai. Tunggu, aku datang. Hello. Halo, Rafa. Kau terlihat dalam suasana hati yang baik. Tidak, sebenarnya sangat baik. Tentu. Apa maksudmu? Aku selalu dalam suasana hati yang baik. Kenapa hari ini kau dalam suasana hati yang baik? Aku baru saja dari pantai dan aku merasa sangat senang. Aku ingin memelukmu lagi. Aku benar-benar menyukai pantai dan aku suka berenang. Hebat. Sekarang aku lelah. Bolehkah aku istirahat di tempat tidur gantungmu? Tidak mungkin. Kau seharusnya tidak melakukannya. Kenapa? Karena tempat tidur gantungku sangat lelah. Hari ini aku banyak mengayunkannya. Rafa, benarkah itu pekerjaan tempat tidur gantung? Mereka berayun. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau bermain bola. Rafa, aku sudah bilang, aku sangat lelah. Jangan! Rafa, sepertinya kau tidak suka aku berbaring di tempat tidur gantungmu. Iya. Kenapa? Karena kau basah. Kau benar, aku basah. Tapi apa hubungannya dengan tempat tidur gantungmu? Kalau kau berbaring di tempat tidur gantungku, itu akan basah juga. Kalau begitu, ayo Rafa, bangun. Tapi kenapa? Kita cari sesuatu untuk mengeringkan aku, supaya aku bisa berbaring di situ. Itu ide yang hebat. Tentu saja itu ide yang hebat, itu ideku. Kalau begitu, ayo kita pergi ke tumpukanku. Aku yakin kita bisa temukan sesuatu untuk mengeringkanmu. Kupikir kau tidak akan mengajakku. Biar aku lihat. Apa yang bisa mengeringkanmu? Sebuah buku? Bukan. Sebuah jamur. Bukan. Ini adalah sebuah ide bagus. Sebuah pelampung? Mana mungkin pelampung membantu mengeringkanku? Aku baru saja kembali dari pantai dan aku basah dan aku ingin dikeringkan. Oh, benar. Itu tidak akan membantu. Biar aku lihat. Mungkin sebuah silofon. Bukan. Bagaimana layang-layang? Tidak. Ini akan membantu. Penyiram tanaman? Mana mungkin itu membantu? Ada air di dalamnya dan aku sudah basah. Kau benar sekali. Mari kita terus mencari. Sebuah sendok? Bukan. Gitar. Tidak, itu juga bukan. Aku harus membantumu, burung unta. Apa yang bisa mengeringkanmu? Aku tahu apa yang bisa membantu. Tada! Sebuah handuk. Handuk. Ini benda yang kau butuhkan. Sebuah handuk? Oh, Rafa, bagaimana benda itu bisa membantuku? Dengar, kau ambil handuknya dan mulai mengeringkan dirimu dengan handuk. Seperti ini? Ya, seperti itu. Kau tahu, mengeringkan ini menyenangkan. Dan sekarang aku tidak basah lagi. Handuk ini benar-benar hebat. Dan bahkan lebih baik. Sekarang aku sangat suka kalau kau... Kalau aku apa? Kalau kau akan berayun di tempat tidur gantung denganku. Tempat tidur gantung ini menyenangkan. Iya, ini benda kesayanganku di dunia. Kecuali untukmu, burung unta, aku lebih menyukaimu. Kecuali untukku, tentu saja.